pikirku kaya, masa depanku indah. Itulah yang semestinya. Namun realita mencatat berbeda. Banyak suka duka di sini sana. Ratap air mata tiada henti. Kebodohan kemiskinan mengelilingi. Sebuah kesedihan. Angka menjadi permainan. Berkurang kemiskinan itu kata kita. Tapi yang kelaparan tiada berubah. Padahal tanah air adalah tanah air yang kaya. Kemana kekayaan itu menjadi pertanyaan. Hanya segelintir orang yang mampu menikmatinya. Tapi lebih banyak lagi rakyat yang tersisihkan dari panggung kehidupan. Tanah air yang kaya telah menjamin masa depan anak bangsa. Tapi serakah membuat banyak orang merampasnya. Sehingga tak terbagi rata seperti sila kelima. Itu hanya menjadi mimpi yang tak kunjung tiba. Keadilan, kemakmuran, kenyamanan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanah airku yang kaya, yang menjamin hidupku, seakan tak berdaya karena ditelikung oleh berbagai kepentingan, mengambil apa yang bukan miliknya. Seakan tanah air tak mampu menjamin anak bangsa. Padahal sesungguhnya tanah air menyediakan apa yang menjadi kebutuhan secara berlimpah. Tetapi pendistribusian pemerataan itu yang tak kunjung tiba. Siapa yang bersalah? Mudah menjawabnya. Siapapun berani menjadi pemimpin harus berani mengakuinya. Tapi sayang, sulit menemukannya. Karena kebiasaan untuk bertanggung jawab, langka menemukannya. Semoga kita sadar akan kekayaan tanah air dan membagikan untuk kesejahteraan bersama. Bersama saya, Bikman Sirait.